Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku di channel Tojang 127. Kali ini saya berbagi tentang cara transfer pakai BNI Mobile Banking baik sesama bank BNI maupun ke bank lain atau antar bank. Teman-teman, gimana sih cara yang kita menggunakan untuk memakai BNI untuk transfer uang ke bank lain atau ke sesama BNI? Oke, tanpa banyak bicara, tanpa banyak omong, langsung aja kita jos ke TKP. Dan ketika ada sedikit aja manfaatnya dari video ini, jangan lupa tekan subscribe-nya, like, komen, serta share video ini. Oke, langsung kita login menggunakan sidik jari. Silakan login dan masuk di BNI Mobile Banking aja. Di sini saldo saya ada Rp224.000, teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau transfer nih ya, menggunakan atau pakai BNI Mobile Banking. Langsung kita pilih transfer nih di tengah. Ini teman-teman ya, ada kata transfer di bawah kata investasi. Kita pilih yang transfer, lalu kita pilih ke antar bank. Ketika kita mau transfer ke antar bank, artinya misalkan saya mau dari BNI ke BCA, BNI ke BRI, BNI ke Mandiri, BNI ke bank lainnya. Nah, kalau ke yang BNI ini sesama BNI ya teman-teman ya, ini sesama BNI. Oke, sekarang kita coba perhatikan dulu yang satu-satu ya. Pertama ke sama BNI, kita perhatikan ke sama BNI, lalu kita pilih yang daftar favorit. Ini sudah saya melakukan transaksi sebelumnya. Jadi misalkan di sini saya mau transfer sejumlah 10.000. Ya, kemudian keterangannya misalkan kayak bayar apa ya? Kayak bayar baju, misalkan gitu ya, kayak bayar baju di Shopee, kayak bayar sebagainya gitu ya. Bayar motor dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Lalu kita tekan lanjut, teman-teman ya. Oke, maka di sini akan keluar ya. Saudara seperti ini validasinya. Kita masukkan password transaksi, maka dia sudah langsung untuk melakukan dan uangnya sudah terkirim ya. Inilah cara kita memakai transfer uang pakai BNI Mobile Banking. Oke, ini sekedar contoh saja. Kemudian sekarang kita misalkan mau transfer antar bank nih, kita pilih antar bank yang ini di sebelahnya, yang pojok paling atas kanan. Oke, nah di sini kita bisa tulis sesuai dengan kemauan kita ya. Misalkan saya mau transfer nih ke bank BCA nih teman-teman ya, saya mau transfer di sini, saya input baru, saya pilih ke rekening bank BCA, tulis saja BCA, maka dia akan keluar. Oke, lalu kita tulis nomor rekeningnya teman-teman ya, nomor rekening ini seperti kayak BCA lah gitu teman-teman ya. Misalkan ya seperti ini ya, kemudian email penerima ini bisa dikosongkan ya, bisa dikosongkan, bisa juga diisi, tidak mesti dia harus @gmail.com, tidak mesti seperti itu teman-teman ya. Saya tulis di sini misalkan subscriber ya gitu, kita simpan sebagai favorit, nama singkat misalkan nama singkatnya Jemet Cool ya. Nah, kemudian nominalnya di sini saya mau transfer nominal ya, kayak misalkan 10.000 gitu. Beritanya misalkan kayak bayar apa ya, kayak bayar pajak ya, atau bayar bayar kaos dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, setelah itu kita tekan lanjut, maka dia akan seperti ini ya. Bank tujuannya bank BCA ya, sumbernya dari ini, dari bank BNI, kemudian biaya transaksinya 6.500. setelah itu kita masukkan password transaksi, maka dia akan berhasil. Inilah cara menggunakan atau cara transfer pakai BNI Mobile Banking baik itu ke antar bank maupun ke sesama bank BNI. Gimana? Sangat gampang dan mudah sekali bukan teman-teman? Silahkan buat Anda yang merasa terbantu dari video ini, jangan lupa subscribe-nya serta komen di bawah. Dan buat teman-teman yang ingin melihat cara transfer dari BNI ke BCA, silahkan cek di deskripsi video. Dan buat teman-teman yang ingin mengecek cara transfer dari BNI ke BNI atau sama BNI, itu sudah kami buatkan videonya. Silahkan juga cek di deskripsi video ini atau bisa juga di kolom komentar untuk merequest yang kami buatkan. Oke, silahkan teman-teman jangan lupa subscribe-nya. Dan sore ini buat teman-teman yang sudah subscribe, itu semoga ini bisa menjadi kita bersama ketika banyak merasa terbantu dari video ini. Thank you, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.